Assalamualaikum sahabat kebun cilik. Di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang tanaman begonia yang bernama Iron Cross, atau ada juga yang menyebutnya begonia karpet. Iron Cross begonia atau begonia masoniana adalah spesies tumbuhan dalam famili Begoniae, bagian dari ordo Cucurbitales. Iron Cross memiliki beberapa dedaunan terunik di dunia tumbuhan. Setiap daunnya sangat bertekstur, berbulu, dan memiliki tanda coklat kemerahan di tengahnya. Tanda ini menyerupai salib besi yang digunakan pada perisai dan bendera pada saat perang salib abad pertengahan. Jenis ini sangat mudah tumbuh ya sahabat. Dia dapat tumbuh tinggi 8-15 inci dengan 6 daun. Begonia tumbuh paling baik di bawah naungan. Jika di dalam ruangan, sinar lampu bisa digunakan sebagai pencahayaan alaminya. Media untuk tanaman ini harus bersifat poros dan sedikit asam dengan campuran yang terdiri dari peat moss atau sphagnum moss ya. Jadi kita tetap harus menjaga kelembapannya dengan cara memakai sistem pebble tray.